Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, jumpa kembali ya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Nah, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Nah, di kesempatan kali ini, jadi admin belum membahas jeduk-jeduk ya. Jadi di kesempatan kali ini admin akan membahas aplikasi Legroom ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini, ketika kita sudah editing ya ataupun sudah kita edit untuk foto ala-ala selebgram di aplikasi Legroom. Nah, di sini admin akan bahas bagaimana cara simpan tuh fotonya ya. Jadi agar masuk ke galeri ya. Nah, oke, jadi pastikan buat teman-teman semua sudah memiliki aplikasi Legroom ya. Jadi untuk masuk di aplikasinya itu sudah admin bahas di video sebelumnya ya, ataupun teman-teman bisa cek di deskripsi teman-teman. Nah, baik, langsung saja di sini kita masuk saja ke aplikasi Legroom-nya. Ya, kemudian ketika teman-teman sudah editing ataupun sudah kita edit untuk fotonya, nah untuk tutorial editnya insya Allah nanti akan admin berikan di video selanjutnya ya. Oke, ketika kita sudah editing di bagian sini ya teman-teman, nah seperti ini, jadi ini sudah admin edit ya. Nah, bagaimana cara simpan untuk foto ini ke galeri ya, ke galeri ataupun foto kita. Nah, caranya untuk saat ini agak berbeda ya untuk menunya. Jadi kita klik saja di bagian titik 3 di pojok sebelah kanan atas. Nah, kita klik seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih di bagian simpan perangkat ya. Nah, kita klik saja bagian simpan perangkat. Oke, kemudian di sini kita klik saja bagian selesai teman-teman. Nah, jadi cukup mudah ya untuk simpannya, tinggal kita klik saja bagian titik 3 di pojok sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita klik di bagian simpan perangkat seperti ini. Nah, jadi nanti di bagian foto kita, di album kita itu akan ada album foto dari aplikasi Legroom ini ya teman-teman. Nah, oke, kita kembali dan di sini kita masuk ke bagian foto ya, apakah fotonya sudah tersimpan ya. Nah, oke, jadi teman-teman bisa dilihat di bagian pojok sebelah kiri atas ya. Jadi untuk foto yang sudah kita simpan tadi otomatis akan membuat album sendiri ya, yang mana di sini klik saja seperti ini dan otomatis untuk hasil editannya sudah masuk di dalam galeri kita teman-teman. Nah, oke, jadi untuk editingnya nanti untuk di video selanjutnya admin akan bagikan ya cara editing ala-ala selebgram untuk di aplikasi Legroom ini teman-teman ya. Nah, oke, jadi otomatis sudah tersimpan dan cukup mudah sekali ya buat simpan foto di aplikasi Legroom ini. Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.